Madura. Pegang kopernya. Pegang, pegang. Bukan saya, bukan. Saya orang Indonesia, gak usah khawatir. Ikut saya ke rumah, di rumah ada keluarga. Saya mau tahu kenapa kabur awal pagi. Itu saya baru 7 bulan di sini. Yuk. Ini banyak yang nonton ini, Dek. Ini grup kita. Ayo. Nah, ini saudara kita dari Madura. Saya ketemu sama dia di lorong itu, lorong sempit. Jangan nangis, gak usah khawatir. Ayo, ayo, ikut, ikut pulang. Ikut abang pulang. Jalan, jalan. Sudah berapa lama di Kelang? Sudah berapa lama di Kelang? 7 bulan. Terus tadi kejadiannya gimana? Itu saya suruh kerja pelacur, saya tak mau. Kamu disuruh jadi pelacur, astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, ini saudara kita. Dia dipaksa jadi pelacur. Siapa orang itu? Pelacur suruh nyabu, saya tak mau. Disuruh nyabu? Saya mendingan kerja lainnya, sapu-sapu ke apa. Oke, okay, oke, okay, okay. Ayo ikut-ikut ke rumah. Sudah makan kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa terjadi seperti ini? Ayo, ayo ikut, jangan nangis, gak usah nangis. Sama saya aman, sama saya aman. Saya dari tim TKI, deh. Gak usah takut. Ayo, ayo. Sudah makan kamu? Itu sembako dapat dari mana? Jadi tadi kamu lewat mana keluar? Saya muter dari sana, Pak, lurus dia. Jalan. Ayo cepat-cepat, nanti dia nampak mau muncul kari itu. Aduh. Bagi sama security. Oke. Orang apa bos yang maksa kamu melacur itu? Orang Medan. Orang Medan? Dia punya. Bukan orang sini. Nikah sama orang Indon juga. Preman dia ya. Ayo, ayo. Ini ada orang posko. Saya disuruh jual diri. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kawan-kawan, sharekan cepat ini, sharekan. Bentar, kesana dulu. Mau di apa? Dicek suhunya. Jangan takut, ini bukan balai polis. Ini bukan balai polis. Oke. Okay. Semprot dulu. Kita tolong dia bos. Kita tolong dia. Di tengah, dek. Itu semprot. Astagfirullahalazim. Kenapa begini? Sesama bangsa Indonesia begini pula. Nah, sekarang saya pula disemprot. Oke, sana. Tunggu situ. Kejar. Back pun mau spray. Saya jumpa dia sana. Ada orang kasih paksa dia. Bos rumah. Saya mau bawa pergi rumah saya. Ambil. Sekejap, ah. Dia lari, itu ada orang jahat kasih dia jahat. Plastik. Sudah. Ayo, ikut sini. Jangan takut, di rumah saya antar adik ke rumah yang ada orang tua. Di sana banyak anak-anak. Itu kejadiannya gimana? Coba ceritakan. Nama kamu siapa? Fitriani dari Madura ya. Dipaksa. Itu janjinya mau kerja rumah tangga apa kedai makan gitu. Dia bilangnya sama orang tua saya dekat Indon. Lepas itu saya punya bapak mama, dia bagi. Jangan dok, Indon ini masih kecil. Jangan masuk Malaysia dulu. Kamu gak ikut nasihat ortu. Sekarang sudah jadi begini. Ya ayolah. Teman-teman sampai sini kerjanya pakai rok seksi. Kamu sholat orangnya? Saya muslim, Pak. Saya tahu. Ntar lagi ada mukena di rumah, kamu sholat ya. Teman-teman, ntar ya. Masa saya kerja suruh teman-teman, saya ketemu sama mbak ini di gang sempit tadi.
dia sudah dipaksa melacur, yang memaksanya warga kita juga. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, mohon di-share ini semua, biar ketahuan, biar kecido itu orang. Oke ya, saya sudahi dulu.